Abang manggilin siapa sih, Bang? Lu. Ya ampun, Abang jadi kagak kenal nama bini. Lu walaupun lu jelek bini gua. Biar bapak lu miskin, biar emak lu pensiunan jablay. Oh, saya pikir-pikir keturunan saya kagak ada yang cakep pisan, Bang. Apa bapak miskin? Emak jelek apa udah pensiunan jablay emak lagi, Bang? Kalau jablay kalau udah pensiun pak gimana jalannya, Bang? Udah begini nih. Lu jadi ngurusin jablay. Ya lagi apa kalau ngomong seenaknya aja. Sebab bagaimanapun lu bini gua. Ya bilang aja begitu. Gua enggak ngelarang binimu ngaji, silakan. Gua enggak ngelarang binimu kegiatan arisan perempuan, silakan. Tapi pamit sama gua. Hah? Kalau mau ngaji, bilang sama gua. Sama guru ngaji lu cium tangan sama laki lu sendiri, enggak pernah cium tangan. Ajaran dari mana gitu? Ya wajar aja, Bang, guru ngaji bisa cium tangan setiap hari kena ngajarin saya ngaji. Dia sebagus ngajarin ngaji, tapi makan-makan dari siapa, anjing? Saya, Bang, sebenarnya kagak kepengen banget punya laki muka anjing. Lu. Nah, kalau saya anjing, masa abang kucing? Asal lu tahu. Sebelum lu kawin, orang tua lu yang tanggung jawab. Setelah kawin, laki yang tanggung jawab. Hormatin. Tanggung jawab seorang laki bukan sekedar makan dan pakai dari dunia dan akhirat. Ya, ayuhalajina amanu puan pusakum wa'alaikum naro. Artinya, kayak orang-orang yang beriman, jagalah anak dan istrimu dari ajab api neraka. Tanggung jawab laki. Barangan aja lu. Menginjak tuh guguran lu. Abang, Bang, masa Allah, saya pergi ngaji, abang marah. Laki mana yang kagak mau kesel, pengen ngopi air panas, ya kagak pengen makan nasi yang dingin. Gara-gara ngeliat bini ngaji, gak ngomong-ngomong. Ya lagi abang lapar, pengen makan jadi nungguin saya ngaji belum pulang. Dan gua makannya kapan? Nah kan udah nenek-nenek lagi tidur. Ya ngomong kek. Nah bangunin aja nek, bangun, saya mau makan. Oh, disendokin dah. Emang masak? Itu? Bangunin dulu nenek-neneknya, nek. Nek, bangun. Udah bangun. Matanya udah melek. Makan dah. Baru makan. Makan nasi. Nenek-nenek. Udah bini bancik makanan nenek-nenek. Ini alhamdulillah banget, Bu. Pak, ini bini saya kayak gini juga hadiah kuaci. Abang, Bang, kalau ngomong, Bang, enak. Pertamanya didengar aja, tapi ke belakang ini apa nonjok ke hati. Saya berkah banget, Bu, Pak, punya bini ini. Dia ngikutin uya-uya belajar sulap. Alhamdulillah bini saya pintar sulap. Iya, Bang, benar. Bini saya selama ini bisa ngilang. Iya, alhamdulillah. Asal tukang kredit datang, hilang.